Bentar lagi. Ayo, cari cari. Santai aja. Cari solusinya kayak gimana bisa memutar. Oke, ayo bentar. Bentar lagi. Gimana? Ya, kita ya. Udah? Ya. Lagi lagi. Ayo. Cari solusinya. Halo guys, berjumpa lagi dengan Loren Jenar. Kali ini tetap seperti biasanya Loren melakukan tantangan untuk memutar spidol. Kayak gini guys. Jika berhasil akan saya berikan 2 pomet. Ya. Ini pomet. Jika tidak, tetap saya berikan pomet tapi 1. Oke. Untuk peserta pertama, silahkan hadir ke sini. Peserta pertama. Nah, ini guys, peserta pertamanya. Nah, ini pelanggannya warna jelar Marvel ya, kota ya. Gak lama matang begini. Gak lama, udah berapa kali, gak lupa ya. Ini udah siap untuk menerima tantangan pemutar spidol dari warna jelar. Siap. Oke. Pegang spidolnya. Asyik di sini biar kelihatan dari kamera. Oke. Langsung aja. Dan untuk memutar spidolnya ikuti abang-abang itu ketiga dan Loren dan langsung putar. Oke. Siap. Pastikan kamera siap. 1, 2, 3. Putar. Wih, langsung bisa. Kamu dulu. Biar gaya-gaya yang bisa tahu. Ternyata dia bisa guys. Gak tau mungkin ini kamu udah baca ya? Udah ya? Aku udah tahu. Oke. Ini bisa guys. Langsung dapet pomet 2. Coba ulangi ya. 1, 2, 3. Putar. Pelan. Naik. Oke. Wow, keren. Dia bisa guys. Dan berhak untuk mendapatkan 2 pomet dari Loren Jenar. Oke. Untuk peserta berikutnya akan Loren panggil ya. Kamu berhasil mendapatkan 2 pomet dari Loren Jenar. Dan ini pometnya. Ini pometnya guys. 2 guys. Jalan. Oke. Lumayan. Ya. Gimana rasanya? Rasanya gimana? Senang. Nanti buat apa itu pomet? Lurusin rambut. Buat tidak ya, rambut ya. Ini rambut ya. Dijual lagi bisa kok. Bisa. Oke. Terima kasih sudah ikut untuk memutar spidol. Mudah-mudahan pometnya bisa bikin kamu lebih ganteng lagi. Oke. Terima kasih. Selamat. Untuk peserta berikutnya ini dia harganya sudah ada di depan Loren. Silas. Kamu sudah siap? Sudah datang mau takbiran? Siap? Bisa nggak? Bisa siap ya? Kita takut tenang. Bisa apapun tidak, nanti tetap Loren kasih 2 komen. Oke? Ini sebetulnya biar kelihatan di kamera kamu di sini. Oke? Kelihatan ya mas? Kelihatan kan? Oke? Untuk pemutar spidolnya ikut lomba pada Loren. Untuk yang ketiga putar. 1, 2, 3. Putar. Cari solusinya. Kayak gimana? Hayat. Cari solusinya gimana?
sudah saya ajarkan. Ayo, putar lagi, putar lagi. Ayo, cari, cari. Santai aja, santai aja. Cari solusinya kayak gimana bisa memutar. Oke, ayo putar, putar lagi. Sisil, Peter, dan ini rambutnya kan strong guys. Saya tunjukkan yang level strong ya, itulah. Oke, ini ya. Welcome Mas. Oke, berapa? Terima kasih pesan dan kata-katanya buat banyak orang yang gimana. Subscribe, like, comment, bye-bye, dan share. Oke, terima kasih partisipasinya. Dan good luck. Oke, okay, guys, untuk peserta berikutnya. Ini dia orangnya tidak siap-siap mau hadir di tengah perjalanan. Ini untuk peserta berikutnya, sini. Ini dia, nama kamu siapa? Rahman. Sudah siap di rumah tantangan dari luar? Tidak. Memutar sepidol? Tidak. Sudah pernah memutar sepidol belum? Belum pernah? Ini sama sekali? Sama sekali. Ini tadi? Ini nanti bisa atau tidak? Kayak gimana? Bisa enggak? Tidak mau? Yakin bisa? Dia yakin banget guys, bisa memutar sepidol setelah temannya yang satu dari gagal. Oke, okay, langsung aja terima sepidolnya. Kesini dulu. Oke, okay. Oke, okay, sebentar. Oke, okay. Untuk pemutar sepidolnya, untungnya apa-apa dari Loren. Itu lebih lah, langsung putar. Oke, okay? Oke, okay. Satu, dua, tiga, putar. Pelan-pelan. Kayak gimana? Ulah. Ayo pelan-pelan, cari solusinya. Ayo guys, ayo. Putar terus, cari solusinya. Cari solusinya. Cari. Tapi kan sudah saya kasih jangkau. Ayo coba, pelan-pelan. Pelan-pelan, ayo. Cari solusinya gimana caranya dia bisa memutar ke bawah. Ya, ayo. Dari ayo. Ayo gimana guys, gimana? Ayo aja lagi gimana? Ayo. Udah. Masih bagus apa lagi? Gak nyerah guys. Satu kali gak nyerah. Bagaimana? Bisa gak gimana? Dirinya susu di namanya bisa ya lupa. Oh lupa. Lupa apa gak buka? Katanya belum lupa guys. Tadi katanya buka. Aduh yang mana memang. Dan kayak gini mana sebenarnya. Ya coba-coba. Karena sudah dari kalian tahu. Ini diambil sekitar. Kalau telur lama lagi diambil lagi sekitar. Oke, terima kasih sudah ikut berpartisipasi di channel kamu rambutnya Rasmira kasih juga maka orang Amerikan yang terlalu juga. Oke, terima kasih dan tutupnya. Ini guys, dua-dua. Gimana? Telah dapat komen dari saya? Terima kasih dan misalnya semakin ya. Waduh, ya bahagia sekali. Pesan dan pesan untuk subscriber yang menonton channel ini juga. Jangan lupa subscribe and like and share, comment. Oke, terima kasih Dada dan good luck. Untuk yang berikutnya, silakan masuk. Ini guys, peserta berikutnya. Wah, tinggi banget. Dengan Mas siapa ini? Rio. Mas Rio dari mana? Dari desa Pucol sendiri ya. Ya, siap ya. Sudah dengan tantangan Loren Junior untuk memutar video. Sudah siap.
Udah belajar? Lumayan ya. Penasaran? Mau tahu gimana dia berhasil apa tidak untuk kembali menantang lombang viral dari Lauren Gina? Siap? Siap. Tekan segitanya. Oke, sini-sini biar kelihatan kamera. Dan siap kamera. Ikuti apa-apa Lauren di turun ketiga. Putar sepintornya dari atas ke bawah. Jika sudah sampai bawah, naikkan ke atas lagi. Pelan-pelan untuk tergerak ke oke? Oke. Satu, dua, tiga, putar. Ayo putar. Katanya udah belajar. Belum. Udah nyampe bawah guys ya. Tinggal naiknya. Oke. Naikkan ke atas. Good. Ayo. Putar. Cari solusinya. Ayo. Bisa turun kok. Tinggal naiknya gak bisa ini. Gimana teman-teman ini? Coba diulangi. Mungkin turun lagi. Saya kasih kesempatan untuk mengulangi guys. Turun dan mencari solusi untuk naik ke atas. Turunkan. Oke. Naik. Ya gitu ya. Udah, siap, naikkan lagi. Ayo, cari sama semua. Cari solusinya. Katanya tidak latihan. Cari solusinya. Oke, berhasil ya guys. Berhasil guys, coba ulangi dari bawah. Oke, naik. Tapi dia udah berhasil guys. Yes, yes. Lali. Gimana itu dia? Saya lupa. Sudah ada mana ini? Dia berhasil memainkan bidang dari Lauren Gina. Sebenarnya gampang kok ya untuk memainkan bidang ini. Tinggal tahu triknya saja. Oke, peserta kan sudah berhasil melalui tantangan atau berhasil memainkan atau memutar spiral dari Lauren Gina Barber, dan dia berhak untuk mendapatkan dua pomade dari Lauren Gina. Kita saya ambilkan pomade-nya ya. Oke, lumayan guys. Ini guys, dua pomade sudah Lauren persiapkan untuk peserta challenge kali ini. Dan terus hasil dari ceritanya saya kira nggak bisa guys, tidak juga akhirnya. Gimana mas, akhirnya mendapat komen dari Lauren juga? Karena saya pernah nyoba itu selalu gagal dan nggak bisa. Nyoba ini? Iya. Selalu gagal dan nggak bisa, tapi ya. Di sini tadi? Datang ke sini, alhamdulillah hasilnya memuaskan. Grogi nggak? Grogi, saya keingetan. Grogi. Gimana? Pesan kesannya untuk penonton Lauren Gina dan para kali. Untuk kalian para subscriber yang Lauren Gina Barber, ya, pantengin terus channel dari Lauren Gina Barber. Kalau seumpama nanti silakan saat kalian mengajukan diri supaya bisa memberikan kayak saya ini. Sama ya guys. Bahkan atau untuk mengikuti tantangan Lauren Gina Barber untuk memutar judul dimanapun anda ada, misal kayak kafe atau warkop atau tempat apa gitu yang ingin tempatnya untuk dijadikan tempat syuting talentnya Lauren Gina untuk memutar judul atau yang melompati uang, silakan hubungi di nomor Lauren Gina, lihat di bawah ya, biasa Lauren kesit di bawah ada nomor WA-nya Lauren yang ini tepatnya dijadikan tempat syuting untuk Lauren Gina. Oke, terima kasih sudah berpartisipasi dan terima kasih sudah mengikuti challenge-nya Lauren Gina Barber. Semoga yang terbaik anda dibayar mahal oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, good luck.